Saya baru masuk gedung ini satu jam sebelum acara. Saya tidak tahu bahwa acaranya demikian meriah. Ya. Ini betul-betul surprise untuk saya. Ya. Saya mensyukuri bahwa dalam usia yang tidak muda lagi, hari ini saya masih berkarya. Selama ini maintain trust, mengabdi to the Christian itu tidak sederhana. Dan ini saya lakukan dengan ridho dan berkahnya. Di mata saya, sejarah bangsa adalah sejarah karma politik. Sing wae wuh, sing salah seleh. Jadi apa yang kita alami selama ini, bagaimana saya pernah mengalami coba 4 tahun waktu sudah ajudan, ya, 4 tahun, bukan 4 tahun, saya jadi supir bis kota, karena harus menghidupi anak-anak yang masih kecil waktu itu, masih di TK. Tapi bahwa saya kemudian di rehab kembali selama 4 tahun oleh Pak Ben Gundani, Pak Atau Sudaro, Pak Hugeng juga, untuk bisa aktif kembali, ya. Dan sampai hari ini saya syukuri saya masih bisa berkarya untuk bangsa. Saya matur atas semua yang hadir, para sahabat, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara hari ini. Kami harapkan kita terus mengawal program dan aksi daripada Presiden Jokowi yang selama ini telah memperlihatkan satu prestasi yang luar biasa untuk bangsa. Sebab kita ke depan juga harus memilih orang yang meneruskan program dan legasi Jokowi, yang mampu untuk tetap hormati kebinekaan dan keberagaman. Kalau Indonesia ini saya mengumpamakan sebagai ruah bangsa, fondasi dasar adalah Pancasila. Tiangnya undang-undang dasar, atap dindingnya adalah NKRI, dan penghuninya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak sentau lagi. Tidak boleh kita mainkan politisi agama. Tidak boleh. Kita harus berhenti kebinekaan, keberagaman sampai kapanpun agar terbukti dengan Pancasila Indonesia yang survive selama 72 tahun. Waktu debat dengan Bung Karno dengan Tito, Tito mengatakan bahwa Yugoslavia kuat karena punya senjata yang kuat. Bung Karno jawab bahwa saya akan menyatukan negara ini dengan dasar Pancasila. Dan ini terbukti, Pancasila telah merekatkan banyak suku, bangsa, adat, bahasa selama 77 tahun. Pertahankan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Opa. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih.